Cara itu harus cara. Tengah bang, tengah. Mas udah bu. Enggak orang kayak karena pernah aja tengah bang. Dah kita jadi. Kenapa deh Prabu? Hai, dadah. Jadi sekarang Mariam mau face panty untuk di klub taekwondo. Yeay. Wow, Madina juga nih. Nama dia Islam ya. Kita di coret-coret nih mukanya. Iya dong. Oke. Eh, lo dari Islam. Si jagoan sekolah dari Islam. Permi. Islam. Hey, what's up, bro? Oh, what's up, man? What's up, dude? Yo, what's up, Islam? Penutupan, baru kita ajaran bebas. Mau apa enggak ini? Mau. Tapi dengan satu syarat. Makan dua kali makan harus habis sepenuhnya. Lu gitu doang, nih? Ntar. Gigi perlu pun. Oh, yo. Sini, siapa lagi? Ada dobok ke bawah. Ini adalah baju kalian saat iklan, ya. Kalau kalian nggak bawa, kalian mau ngapain di sini? Berdiri di pinggir pantai, kita buat upacara pembukaan. Mengerti? Siap. Oke, kita buat yelnya dulu yang keras. 1, 2, 3. Dan nanti Sabang Blopong yang akan membantu kalian sampai dengan sana. Tidak perlu terlalu jauh Blopongnya, langsung setelah itu kita barisin di sini. Kita buat baris seperti ini, upacara pembukaan. Setelah upacara pembukaan, mungkin sedikit latihan dulu bang, ya, latihan. Kalau memang ini kita mulai masuk untuk simulasi, ya. Nanti baru kegiatan-kegiatan di sini, setelah satu simulasi kita makan dulu, ya. Nanti kita lihat, karena makanannya biar cepat kita makan. Jadi sekarang kita lagi ada acara diklat di Anyer. Semangat! Mantap! Ayo, semangat! Keren! Ayo terus! Ayo, Sabam! Semangat! Wow, keren! Kecil-kecil semangat! Mantap! Sabam Kifa, Sabam Intan. Wow.
Mengerti? Oke, yang merasa lebih kecil maju ke depan. Yang merasa lebih besar ke belakang. Oke, lihat. Jakarta, bahwa kegiatan diklat yang dilaksanakan hari ini sudah mendapat persetujuan dari BIMPRES, bimbingan dan prestasi, dan juga mendapat persetujuan dari Bapak Letjen Ivan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pembukaan kegiatan pendidikan dan latihan Indonesia Biren Club siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin barisan yang paling kanan. Memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Ketua Biren Club dipimpin oleh pemimpin upacara. Kalian sudah mengikuti kegiatan diklat pada tanggal 15 Oktober 2023. Jadi saya minta semangat, hasil yang kalian raih. Resmi, saya buka. Tepuk tangan semuanya. Oke, sekian. Karena waktu sudah mulai siang, kita akan kegiatan berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada Ketua Biren Club bahwa upacara telah selesai. Bapak, kegiatan upacara diklat Taekwondo Indonesia Biren Club selesai dilaksanakan. Laksanakan. Siap, upacara. Penghormatan kepada Ketua Biren Club dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, siap. Jare. Ketua Biren Club meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Barisan dibubarkan, persiapan acara selanjutnya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan kegiatan. Mau makan dulu atau mau kegiatan dulu? Kegiatan dulu. Siapa yang sudah lapar tunjuk tangan.
kegiatan dulu, tujuh tangan. Oke, sabar, kita ambil gerakan pukulan dulu, sabar. Ducong sungsi dulu. Salam olahraga. Jadi sekarang kita mau persiapan apa nih, Bang? Berenang. Sekarang persiapan di kelas. Materi. Iklan. Luar biasa. Mantap. Jadi kita mau apa dulu nih, Bang? Persiapan apa? Kita akan melakukan kegiatan pengenalan terkait perwasitan Taekwondo Indonesia update di 2023. Berikutnya kita akan memberikan informasi terkait gimana cara mengenai menjadi seorang coach untuk mendampingi atlet di arena. Mantap. Yang berikutnya lagi, sesi terakhir adalah menjadi seorang pelatih yang berprofesional. Demikian. Okay. Acara yang paling terakhir kita main di pasir. Salam olahraga. Oke, selamat pagi semuanya. Halo. Sebelumnya nama Sabam anak Sanjaya Kiva. Kalian bisa manggil Sabam Kiva. Alhamdulillah Sabam sudah menjadi wasit nasional dan ini ada lisensi terkait ujian Sabam di tingkat wasit. Nah, ini dia lisensi Sabam yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal TNI. Ya semuanya ya, jadi materi yang akan Sabam sampaikan insya Allah berguna untuk kalian juga. Nah, jika kalian sudah mendaftar atau ikut sekolah pengasisan, kalian juga akan mendapatkan ID card seperti ini. ID card ini kalau kalian pakai ke Korea, kalian sampai ke bandaranya nih, kalian bisa dapat bunga dari negara Korea tersebut. Karena kita telah mengabdi kepada negara yang sendiri maupun negara Korea terkait taekwondo. Sebagai contohnya apa Sobat Giva? Visanya dimudahkan? Visanya yang pertama dimudahkan. Oke. Okay. Yang kedua kalau kita ke sana dikasih bunga Sobat. Oh, dikasih ucapan selamat datang. Ya, berarti sebagai tamu kehormatan ya Sobat? Ya, oke. Okay. Ya, ini informasi yang Sobat baru tahu. Bahwa ketika kalian mempunyai license untuk wasit, berarti bukan cuma di Indonesia kalian itu diakui. Di Korea pun demikian, kalian diakui sebagai tamu kehormatan untuk negara Korea. Oke, terima kasih. Lanjut, Sabam. Iya, Bang. Harus dari ujian sabuk putih, ujian sabuk kuning, sampai ke sabuk hitam. Wajib sabuk hitam ya, wajib dan. Lalu kalian bisa mengikuti persyaratan perwasitan. Seperti itu. Jadi, tahu ya bedanya wasit taekwondo dan juga wasit pertandingan lain. Kalau merah pasti, dia nyetak semuanya. Betul kan? 6. Berapa motor di badannya? Brian. Coba nggak main-main. Ayo catat ya. Akan diteruskan menjadi wasit oleh pemilu jika memenuhi syarat ya. Berapa lah motor di Berendo? 4. Tadi kok 2 bang? Kacau bang. Catat ya bang. Kan akan main lagi. Ayo Vigo. Oke, Alvigo, silakan ke depan. Ayo buruan ya. Oke, tetot. Borak-borak. Oke, silakan kasih pertanyaan, Mbak. Sebutkan berapa sih poin yang didapat kalau kita putar di badan? 4. Kalau misalkan putar di kepala? 5. Pukulan? 1. Oke, tepuk tangan semua. Tepuk tangannya gimana, Gal? Banyak, Gal. 3. Galio, Cong, Langjun. Besok. Suaranya tolong lebih halus. Suaranya? Keras. Oke, Bang Birgi, tolong sebelum. Ayo, Ji. Sama ya, Bang. Yang mendorong itu merah. Hong, Sijan! Go! Hong! Gajung! Hezo! Guys, laki belum lain. Laki. Terakhir, merah jatuh. Abdul sebabnya. Sijan! Gajung! Hong! Sebelum lari, Abdul. Abdul ya? Sijan! Hong! Gajung!
bener bang, terlihat dulu deh. Iya. Okay. Eh bang, fokus bang. Gero, up, bang, Ganjung. Oke, okay. Abang Alejandro akan menjelaskan mengenai apa itu coach dan juga atlet. Tapi sebelumnya angkat dulu buku kalian semuanya. Angkat semua, angkat, angkat. Yang bawa buku angkat bukunya ke atas. Chef, mana buku Chef? Astagfirullahaladzim. Angkat bukunya. Coach dari pengetahuan diri. Ayo ngomong. Sebutkan. Coach itu adalah seorang menampingi atlet. Kedengaran apa enggak? Enggak. Kedengaran atau enggak? Enggak. Korek kerasin. Mendampingi atlet saat pertandingan. Oke. Tepuk tangan dong buat Mbak Putri. Oke. Ini sekarang yang ngomong siapa? Yang ngomong. Kayaknya soalnya bukan Ale, tapi sama Mas Randy Kaspari. Alhamdulillah. Jadi mau nangis, gak kan? Kita happy, kita happy. Salam olahraga Sabam Randy Kaspari. Dari Sabam dan si Tim Kiriwang. Salam olahraga. Direns Jaya. Oke. Ikut semua sabangnya di pinggir pantai. Oke. Oke, sekarang saatnya kita fisik. Kita fisiknya di pinggir pantai. Wow, ini yang ada kita pastinya bakalan basah-basahan nih. Tetap semangat Taekwondo Birens Club Indonesia. Para sahabatnya tetap
tetap waspada, jaga di ujung-ujung. Ada Sabang Brian juga di situ. Abang Virgi, Bang Bimo, Sabang Glopong. Wah, mereka sangat happy sekali. Jadi kita selesai sesi pemotretan bersama. Setelah ini yang besar-besar boleh naik banana boat atau donat. Yang kecil-kecil hanya di pinggir pantai. Ayo, ayo, sini, sini, ayo, Sabab. Hai, kalian mau ngapain nih ceritanya sekarang, Sabab? Wow, persiapan naik banana boat. Oke, mantap. Giliran mereka. Sekarang saatnya persiapan kita naik boot-nya. Oke. Yuk kita naik di kapal. Ibu bersama Bapak kapalnya. Wuhu. Panik ya, panik.